Nyobain aneka dimsum halal di Semarang. Yuk, sekali ini jalan-jalan ke sekitaran Karyadi. Di sini ada tempat baru namanya Uncle Bao. Konsepnya Chinese resto gitu ya. Di sini banyak banget ornamen khas Chinese, bahkan warnanya juga dominan warna merah. Dari pintu masuk aja vibes-nya tuh beneran Chinese banget. Ada banyak lampionnya juga. Bisa dibilang kalau konsepnya open kitchen. Selain yang deket pintu masuk tadi, di bagian belakang juga banyak tempat pilihan tempat duduknya. Ada musyola sama toilet, saus, sambal, dan lain-lain self-service. Ini susu kedelai dengan jahe. Buat yang suka mie, kalian wajib coba bakmi campurnya. Isiannya ada daging, bakso, sama pangsit. Tekstur mie-nya keriting sama agak kenyal gitu. Pangsitnya juga cukup tebal tapi lembut pas dimakan. Nah, ini menu spesial mereka, Nasgor Uncle Bao. Mulai perdimsaman, di sini ada hakau yang beneran tipis sama transparan banget. Terus ada pangsit kepiting. Ini juga teksturnya beneran lembut. Terakhir ada angsio atau kaki ayam. Warnanya beneran merah dan rasanya juga enak. Buat yang mau cobain, lokasinya ada di Jalan Dr. Karyadi.